Menko Polhukam Mahfud MD dideklarasikan sebagai calon wakil presiden mendampingi Bacapres Ganjar Pranowo. Pendeklarasian ini diikuti dengan mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Pak Mahfud ini figur yang sangat komplit, sangat komprehensif. Dalam sisi integritas beliau menjadi tokoh yang sangat mengedepankan itu. Artinya kalau lihat tidak ada soal kecacatan, saya kira kita tidak lagi menemukan kekurangan dari apa yang ada di Pak Mahfud dalam sisi moralitas. Dalam sisi integritas juga kita tahu bahwa beliau sangat menjaga itu, maka beliau termasuk menteri yang sangat vokal sekali ketika dia berada dalam puncak kekuasaan. Beliau juga tidak pernah takut dengan apa yang beliau sampaikan terkait dengan kebenaran. Dalam sisi kompetensi, beliau juga sangat berkompeten dalam sisi hukum, penegakan hukum. Beliau juga sudah malang melintang di dunia hukum, pernah jadi menteri hukum dan HAM dan segala.